Dikutip dari tayangan YouTube Rumpi Trans TV, Galih Ginanjar pun menampik bahwa pernyataan tentang virus Arafik itu sengaja untuk menjelekkan nama mantan istrinya. "Karena aku tidak berharap untuk menjelekkan dia. Apa yang aku sampaikan, apa yang aku rasakan," tutur Galih Ginanjar. "Cuma yang namanya netizen itu, mereka itu pandai beropini. Kita posting yang baik aja, tetap aja ada jeleknya. Apalagi kalau aku ngomong seperti itu, karena itu murni apa yang aku rasakan," tegas Galih Ginanjar. Dalam kesempatan itu, Galih Ginanjar pun ditanya apakah pernyataan kontroversial sang mantan istri virus Arafik itu ditujukan agar dirinya diundang pihak televisi. "Fitnah atau fakta bahwa alasan kamu bikin konten dengan Rai Utami tentang masa lalu itu supaya kamu diperbincangkan dan diundang program televisi?" tanya Vinirus. "Fitnah. Kalau tujuan untuk diundang acara talk show," jawab Galih Ginanjar. "Karena yang aku sampaikan itu sesuai dengan tempatnya. Kan vlog itu buat sampah dan aku ngomong emang berdasarkan apa yang aku rasain," tambah Galih Ginanjar. Setelah itu Vinirus lantas menunjukkan foto virus Arafik kepada Galih Ginanjar. Galih Ginanjar pun diminta untuk mengungkapkan tiga hal mengenai virus Arafik merupakan mantan istri yang sudah ia nikahi selama 3 tahun. "Kalau kamu lihat foto ini, tiga hal pertama yang ingin kamu lakukan ini jika bertemu dia lagi?" tanya Vinirus. "Gak mau ketemu lagi," jawab Galih Ginanjar tegas. Mendengar jawaban Galih Ginanjar, Vinirus pun sempat kaget. "Gak mau ketemu lagi? Gak ada yang mau diomongin?" tanya Vinirus meyakinkan jawaban Galih Ginanjar sebelumnya. "Enggak," tegas Galih Ginanjar. Thank you.